Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya semuanya. Itu ya. Sehat. Sehat atau sehat? Ini kita ngapain ya, Nuh? Gabut. Tahu bikin apa ya? Bikin undi-undi. Gimana kalau bikin cekan mercon aja? Ini bukan channel ASMR ya. Asal ASMR. Ya, pengen nge-vlog aja teman-teman. Jadi kepengen apa semalam tuh baruan kemana kita teman-teman? Oh iya, saya belum ucapin ya? Selamat tahun baru buat semuanya, semoga di tahun baru 2021 apa yang diinginkan semuanya tercapai, amin. Kalau kita insya Allah nikah. Ya kalau nggak tahun sekarang tahun depan, kalau nggak tahun depan tahun depan lagi. Iya. Tahun depan lagi lah. Gila-gila ya. Iya, itu siapa Du? Itu siapa? Ngapain sih berdua? Ayo ngobrol ngobrol. Jahe. Gak tahan aku main ketawa. Jadi gitu ya kalau ini siapa yang kenal? Halo, assalamualaikum teman-teman. Kalau mau nggak buat aku ada yang kenal nggak? Ini dia dulu rusuh di YouTube-nya Pemda 1, kurang ajar. Yang pernah nanyain yang banyak nanyain ya Mas ya, yang katanya suaminya gimana itu Mas Arno masih hidup apa enggak? Mas Arno masih menghilang dulu. Mas Arno-nya dulu dikubur, cuman dia punya rawa rontek. Mati suri. Iya, dia punya rawa rontek jadi pulang lagi. Tanah aja sampai nolak terima lo. Ya teman-teman, ini Sarno. Ada yang ingat ya kalau pencinta subscriber setianya Pemda 1 pasti tahu Sarno. Sarno dia yang dukun. Dulu, iya, dukun gemblung. Dukun yang mau stress. Menumbalin Ulfa itu. Ya, yang mau numbalin Ulfa. Ini penampakannya, dia kayak gitu. Garang-garang asu. Skip. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Aslinya gimana? Kamu tuh garang beneran apa enggak? Enggak sih. Cuma enggak. Namanya drama kan acting lah. Ya gitu. Ya gitu teman-teman, jadi ini Sarno, Mas Sarno ini itu, yang jadi suami Tante Ulfa dulu, ya? Dulu. Yang sempat heboh. Gara-gara mau bunuh Mas VM. Juga berantem. Gitu deh. Okay. Cek ini orangnya, cek. Gimana kita gulung apa? Dulu pernah acting yang marah-marah itu. Kamu diapain aja? Ya ditarik-tarik itu, lari-lari itu. Berantem aja sekarang. Ayo. Jadi dia itu teman saya ya. Dia mungkin teman-teman mau tahu namanya. Iya, nama aslinya siapa? Nama aslinya Agung Prayoga. Agung Prayoga. Jadi kalau tapi pantesan Sarno sih. Enggak sih. Bisa jadi nama tuanya nanti loh. Jauh banget. Bapak Agung Sarno. Kalau Sarno di sini Pakul Mi. Kalau teman saya Pakul Bakso. Pakul Bakso. Berarti itu frekuensi lah ya. Iya. Yang ngasih nama Sarno itu Mas PM. Betul. Kalau Bang Cek. Jadi dulu apa waktu mau bikin konten yang dramanya itu, saya yang rekomendasiin ini. Soalnya lu orang Sunda ya? Orang Sunda. Dia kalau bela diri sih kayaknya dia ada ini ya, ada dasar ya. Ada dasar bela diri, makanya dua itunya tuh itulah pokoknya. Sampai nyebur. Iya, ke sungai. Bunuh diri cerita. Itu yang bunuh diri itu beneran. Beneran loncat. Beneran loncat. Tapi gak beneran itu mati. Iya, kayak sih nyebur. Iya, nyebur. Real nyebur. Tapi gak beneran mati. Itu tempat yang dia nyebur, besoknya ada orang meninggal beneran di situ. Iya. Tenggelam. Anak kecil ya. Ya gara-gara dia syuting di situ, dia bawa apes banget. Ini kesibukannya apa nih Mas Agung?
selama kita nggak ketemu ya. Ya udah pengacara. Sekarang pengacara. Iya. Pengacara. Lagi ada proyek sama siapa? Ya proyek kecil-kecilan. Oh. Lagi ngurusin perceraian-perceraian orang. Iya benar. Gangguin hubungan orang. Wah ini. Saya diajakin deh. Oke teman-teman yang pada tanya itu si Sarno, ini orangnya. Kita sudah mendatangkan ya. Iya. Ini kebetulan lagi pulang. Iya, dia kemarin berangkat merantau. Merantau. Tahun baru libur ya. Ya gini kalau mau mukul aja nggak apa-apa. Dia masih sini. Iya mukul masih ada. Iya. Datang ya. Kalau ada yang masih emosi ya. Iya. Kalau masih kita ngopi bareng. Iya. Tapi yang penting jangan dikasih sianida sama intinya Sarno itu di sana bikin suasana semakin ramai ya di YouTube Jabar Bersatu dan juga apa bisa membawa emosi teman-teman. Jadi teman-teman tuh ikut masuk dalam cerita. Iya. Ada yang mau laporin polisi lah. Iya. Oh, iya, benar, itu dia juga Ulfa dulu juga gara-gara Ulfa kamu datang nyemplungin Mas PM ke jurang. Kalau mau dilaporin ke polisi. Itu bawa anak gua dulu. Kamret, kamret. Jadi teman-teman yang pada ini aslinya. Jadi dia bukan suami beneran. Kan dia lebih muda berapa tahun sih? Sekarang 21. Sama sih. 2 tahun lebih muda dari saya. Iya. Ini seumurannya Ulfa sih. Seumuran. Dia berarti bukan sih? Bang Cek masih 1 tahun lebih tua dari. Iya. Kalau Mas PM itu dulu yang waktu ini nih, yang Sarno apa numbalin itu? Ya. Ini pada viral, pada tanya, pada. Oh yang aku tiduran itu ya? Iya. Yang pakai lilin itu tuh. Sampai yang kita jadian tuh, nggak apa-apa jadian sama Urfa yang penting Urfanya jangan ditumbalin lagi. Mikir saya. Kedai bahasnya ya? Iya. Itu hanya cerita fiktif ya? Iya. Itu kita ngebahan lah intinya. Iya intinya ngomongin kita penonton gimana ya. Kalau misalnya penonton ikut emosi, ikut kesel, itu kan berarti kita berhasil membuat penonton ikut masuk ke dalam cerita. Orang di deskripsi itu ada tercantum ya? Hiburan. Iya kalau misalnya anggap saja nonton film, ya begitu. Kalau kalian tidak nggak suka ya udah nggak usah ditonton ya. Gitu sih kan kayak nggak mau ada saya. Iya mungkin juga di sini tuh kan pasti kan ada dalam keadaan sadar gitu kan dan semua konten film 21 dan tim itu nggak dibuat untuk anak kecil. Iya jadi itu yang paling diingat soalnya banyak banget soalnya yang kayak sekarang tuh komen di YouTube-nya Mas Yoyo, YouTube-nya Bang Cek, iya, terus Mas PM itu, juga itu. Yang banyak yang kan sekarang kita lagi pada ngeprank gitu kan, iya, banyak kan ngeprank agak-agak jauh sih cuman kan intinya tapi itu nggak dibuat buat yang 17 ke bawah tapi iya. 18 ke atas itu. Itu kan ada settingnya gitu ya Mas. Ada ya, di YouTube-nya kan ada kayaknya ya. Tapi kan kalau anak kecil yang nonton sering nonton sama orang tuanya. Iya, tapi itu enggak direkomendasiin buat yang di bawah umur. Soalnya banyak banget yang komen bahwa semua intinya semua konten di Mas Tan itu enggak dibuat untuk anak kecil. Iya, dari dulu ya, dari yang itu dari yang masih explore itu kita enggak di peruntukan untuk anak di bawah 17 tahun. Iya. Mungkin Mas Bang udah banyak klarifikasi. Iya. Saya juga. Cuman Bang Jack juga. Cuman teman-teman kurang teliti aja. Nah, mungkin kayak nonton videonya di skip-skip atau enggak ditonton terus ada uploadan terbaru baru iya, komen baru nonton. Iya, didengar atau gimana gitu. Dan Mas Bang juga enggak menyarankan untuk percaya 100% ya. Iya, emang dibuat buat hiburan. Ya, kayak aku juga gitu lah. Kalian kadang penonton terbawa suasana sih. Ibaratnya kayak kita nonton film atau sinetron aja lah di televisi gitu. Dan sekarang sibukanmu ngapain? Ya masih dukun, jadi dukun. Dukun cap bukan orang sekarang. Kalau itu percaya, kalau dia aslinya playboy, ya itu percaya saya. Playboy kampung ya. Ya. Makanya cocok banget dikasih peran kayak gitu.
Sama dukun. Tapi dulu. Tapi tampilannya dulu gimana, kayak om-om ya? Iya, kayak om-om, sumpah. Tapi itu sekarang ya, gimana? Beda enggak? Sekarang masih kayak om-om. Tapi dulu pas lagi apa ceritanya masih jadi istrinya Mas Arno itu, sebenarnya aku pengen ketawa kan, karena pas awal kenal Mas Agung tuh ya biasa orangnya kayak gini nih, terus tiba-tiba dia dapat peran yang marah-marah nggak jelas, terus kayak apungnya nggak tahu lah, aku kayak mau ketawa tapi nanti takut gimana-gimana, aduh tag lagi gitu kan. Tapi nggak tentu, apalagi yang waktu yang ketawa-tawa terus tag berapa kali. yang dia jadi kaku. Mas PM dia itu habis kena apa, tumbal apa ya? Hajab. Dia itu, kena azab sama gara-gara enggak numbalin Ulfa. Iya, kalau kalian kena ingat, azab. Kan jadi dia itu ngomongnya susah ngomong, kan? Gitu. Kayak gitu. Kayak apa ya praktik? Kamu kenapa? Hah? Ngomong apa? Itu kita coba gimana? Itu kita sampai malah hampir jam 1 lah ya. Tek berapa kali kita ya? Itu hampir jam 1 kita bikin video itu. Ya Allah. Kameramennya juga lihat ke belakang sampai ketawa. Cuma denger suaranya doang. Itu kata Mas PM sampai bolak-balik ketawa. Jadi tek berapa kali ya? Kat. Itu awal gara-gara Bang Cik di belakang kamera terus ngeliat terus kita ketawa semua. Ah, itu gelas habis. Ambil lagi. Sampai berulang kali. Sampai ngiler. Tapi lebih bagus sih gitu. Nggak, pantusan gak gue gitu. Jangan. Jadi orang-orang itu, lu kalau mau deketin cewek, lu deketin. Iba gitu ya. Ya, deketin. Terus kamu ngomong. Gitu. Ya udah semua. Untung dulu pas lagi dia pas lagi kayak gitu kena kena azab itu kan. Untung enggak berdua sama Jono ya. Kalau berdua sama Jono. Jono enggak dengar pasti itu. Mas Jono sekarang susah banget ya. Apa gitu doang pasti Mas Jono. Mas Jono gimana kabarnya sekarang? Mas Jono sekarang kalau siang kan di apa tempat berjalan itu sampah ya. Pengelolaan sampah. Kalau malam ikut mamanya dagang jualan. Jadi sekarang susah kalau bikin konten. Kita mau, oh, pokoknya dia kayak artis lah, waktunya susah banget lah. Sebenarnya kita sih sering bercanda sama Jono ya. Iya, yang bercanda. Ya emang padahal Jono orangnya kayak gitu sih ya. Aslinya udah cocok sih sama karakternya. Iya. Emang dia itu lucunya lucu beneran kalau beneran. Cuman kalau budeknya emang dibikin-bikin. Kalau budek sih bikin. Kadang itu apa kalau lagi disuruh budek dia dengar, tapi lagi di belakang kamera dia budek beneran. Sampai ke bawah ya? Aduh. Ini mungkin teman-teman yang pada tanya-tanya, ini udah ada jawabannya semuanya. Jadi semuanya hanya untuk menghibur teman-teman semua. Iya, ya, jadi dulu nggak ada buat niat bunuh pas Mas PM tuh nggak? Nggak, padahal dia yang loncat sendiri. Terus yang numbal-numbal itu enggak juga itu, tapi aku sumpah ya itu dingin loh waktu tiduran. Nah, orang ditanya gitu, bikin lilin, semuanya. Padahal banyak lilin kan, tapi enggak ngerasa hangat gitu. Udah belum sih? Udah cukup ini. Ya udah teman-teman, mungkin gini aja sih. Temu kangen bersama Mas Arno. Iya. Dia orangnya gini banget nih, asli. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau suka video-videonya YO21 official di share, sama ini Ulfa official juga di share. Kamu punya channel enggak? Enggak punya. Enggak punya, bikin. Bikin. Mending ikut-ikut orang aja. Enggak mau ribet. Ya udah, cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.